Bunda dengan channel Mutiara. Halo Bunda. Oke Bunda, kali ini saya akan mereview stand mixer turbo dengan tipe EHM9588. Buatnya sekitar 900. Bunda, apa aja isinya? Kita buka Bunda isinya. Oke Bunda, ini ada pengocoknya, pengaduknya. Ini adalah bahan untuk adonan anti lengket, biasanya untuk adonan mentega dan sejenisnya Bunda. Kita buka Bunda. Halo. Terus kemudian ini untuk adonan, biasanya untuk adonan yang kuat atau sejenis donat yang anti lengket. Berikutnya adalah ini untuk pengocok adonan yang cair, biasanya dipakai untuk adonan seperti telur atau cair Bunda. Berikutnya adalah penutup agar adonan tidak muncrat kemana-mana Bunda. Oke, kita buka Bunda. Ini adalah pancinya Bunda. Ini kapasitasnya sekitar 5 liter, 5,5 liter Bunda tepatnya. Kita pasang Bunda. Ini tekan kemudian diputer. Kita pasang pancinya, terus kemudian ini pencet. Nah, kita siap untuk mencoba Bunda. Ini adalah penutup adonannya Bunda. Nah, biar tidak muter kemana-mana. Ini dia masukkan bahan dari sini. Kita colokkan ke listrik Bunda. Ini mixer ini punya tingkat 8 tingkat kecepatan Bunda, dari angka 0 sampai 8. Terus kemudian dilengkapi tombol pulsa. Ini ada display untuk timernya Bunda, yang ini untuk timer berapa, karena ini tadi sudah disetting 9 detik, maka dia akan mati sendiri Bunda. Ini sangat bagus Bunda. Ini dilengkapi ini tombol pulsa. Nah, ini yang P ini Bunda. Nah, kita coba lagi dengan timer 1 menit. Kita nyalakan lagi Bunda. Ini dilengkapi dengan lampu, lampu Bunda. Jadi kita saat mixer bisa melihat adonan yang di dalam. Ini kecepatan 3 Bunda. Ini adalah 900 watt Bunda. Ini listrik saya pakai 900, jadi dia masih bisa ngangkat Bunda. Nah, tidak perlu terangkul. Kita langsung ke yang speed 8 Bunda. Sangat recommended untuk wirausaha di rumah Bunda. Kita turunkan Bunda kecepatannya. Untuk membukanya Bunda cukup press ke atas atau ditekan ke atas. Nah, maka akan terbuka Bunda. Untuk menutupnya juga harus tekan lagi Bunda. Sampai berbunyi Bunda. Ngancing. Untuk melepasnya Bunda diputar dulu. Setelah dapat alurnya, maka didorong ke bawah. Ini terlalu keras Bunda. Untuk memasukkannya Bunda, lihat pada alurnya, masukkan pada alurnya, dorong ke atas, kemudian masuk ke kanan Bunda. Untuk melepasnya juga sama, dorong ke atas, putar ke arah kiri sebaliknya Bunda. Lepas. Ini untuk pengaduk ketiga Bunda, kita masukkan juga sama caranya, dorong ke atas, kemudian putar ke kanan. Pada posisi stand berdiri, ini tidak bakalan bisa ditombol ini, jadi tidak, jangan khawatir, ini muter sendiri Bunda. Kita turunkan ini, sebenarnya langsung otomatis akan nyala begitu. Kita coba lagi Bunda. Nah, ini oke, ini tadi Bunda, selamat mencoba, semoga bermanfaat jadi review Bunda. Bunda juga ingin membeli dan mixer dengan merek Turbo EHM9588.
coba. Coba. Ini palet dan sakletnya ya.